Apa tuh? Ada ini guys. Itu api ya? Atau apa itu? Apa ini? Oke, kita dapat. Mulai aja dulu dari level 1. Hey yo, welcome back dengan Mr. Dogus di sini, dan kita lanjutin lagi petualangan kita di Sunken Land. Oke, kali ini kita mau ngapain aja yuk kira-kira. Oke, buat yang belum tahu, kemarin aku udah sempet streaming. Nah, streamingnya itu aku kemarin jalan-jalan sama si Abi. Nah, buat yang mau tahu kayak apa, kalian bisa ini, bisa apa? Bisa cek di video streaming kemarin. Oke. Kali ini aku rencananya mau building apa? Mau upgrade sama grinding ya, kayak biasa lah ya. Oke. Nah, sebelum itu aku mau upgrade dulu nih. Upgrade yang namanya research table. Nah, ini dia research table aku mau upgrade itu. Kenapa upgrade? Nah, kayaknya ada reso-reso baru yang bakal bisa kita buka. Cuman kita harus upgrade ini guys, begitu. Oke, kita taruh sini. Aku pindahin di sini aja ya, soalnya kalau di bawah nggak enak guys. Nah, ini kita upgrade pakainya plank, scrap metal, rubber sama komponen. Oke, kita ambil dulu plank, rubber. Untungnya kita lumayan banyak ya kemarin ya. Oke, terus ada komponen. Oke, ada komponen, ada ini scrap metalnya kita yang kayak emo abis ini. Oke, kita cek dulu. Scrap metal, rubbernya 20 ya. Scrap metalnya habis, guys. Wah, oke lah. Habis ini kita mencari scrap metal ya. Oke, sebentar. Oke, kita udah bikin macem-macem. Terus ini nanti kita pindahin atas semua. Kita mau ke ini. Kemana ya? Bingung juga. Kita mention udah, mungkin kita bakal jalan-jalan kali ya, ke sini kali ya. Trading outpost kemarin udah 100% kita looting. Kemudian Radio Island belum kita looting lagi, nanti aja di live streaming kali ya. Kemudian Mutan ini kemarin aku sama Abi nyari muter-muter nggak ketemu guys. Cuman ya udahlah ya, ntar waktu streaming aja kali ya. Village ini belum. Nah, kemungkinan kita bakal ke sini deh. Ini aku nggak ngerti ini. Ini bahaya apa enggak? Aku juga belum paham. Di sini juga ada tanda tanya ada 3 di sini. Mungkin kita bakal ke sini dulu, ke kanannya trading outpost. Oke, tapi sebelum itu kita baca dulu misi yang ketiga. Kita ke Iron School Base. Oh, ini di sini nih. Oke, ini kita lihat. Ternyata lumayan jauh dari Radio Island. Berarti kita apakah Radio Island, terus kita ke arah sini kali ya. Nanti kita lihat dulu, kita checking seperti apa wilayahnya. Nah, tapi kita baca dulu ceritanya seperti apa sih. Oke, kita baca dulu. Iron School Base, base-nya Iron School nih ya, atau tengkorak besi kali ya kalau Indonesianya. Tapi aneh sih sumpah. Oke, nama itu cukup mengesankan. Nah, ini adalah pangkalan di mana bajak laut menimbun persediaan mereka. Oke, jika saya bisa menjatuhkannya, saya pastikan untuk mendapatkan hadiah yang kaya dalam sumber daya. Alias kita kalau bisa nge-take down itu, bisa nge-raid itu, kita bakalan dapat banyak hadiah di sini ya guys ya. Oke, namun tempat ini dipertahankan dengan baik dan para perompak dipersenjatai untuk giginya. Aku kurang paham nih maksudnya gimana. Mungkin ya, tempatnya ini dipertahankan dengan baik dan para perompak atau bajak lautnya tuh ada senjata yang proper lah gitu ya. Ada yang senjata yang udah upgrade lah mungkin gitu ya. Oke, jadi saya tidak boleh menganggapnya enteng. Iyalah, bener tuh. Saya perlu menyiapkan baju besi dan senjata. Nah, ini nih, aku lebih prefer sama crossbow atau bubuk hitam senjata api. Oke, berarti kita bisa pakai tembakan nih. Nah, ini dapat dari mana belum tahu. Kemudian misinya adalah menghilangkan semua musuh. Oke, mengeliminasi semua musuh yang ada di situ di Iron School. Oke, berarti misi kita selanjutnya adalah menghancurkan, mengerit lagi ya. Wah, berarti ini kita diajari untuk ngerit-ngerit nih. Jadi bajak laut kita guys. Oke, kita di sini kemarin kita belum banyak
ini ya, belum banyak explore di sini ya. Kita ambil scrap metal. Sekalian kita habis ini upgrade, kita butuh yang namanya scrap metal beberapa. Oh iya, BTW, kemarin di live streaming aku sudah bikin yang namanya, kalau di Subnautica itu sea glider, atau yang bisa bikin renang cepet itu loh. Nah, sebentar, habis ini aku tunjukin, bentar, aku ambil oksigen dulu. Nah, itu yang di angka 7. Kita pakai. Set. Nah, ini gini. Wih, bisa lebih cepat. Cuman aku kurang tahu ini baterainya awet apa enggak, semoga awet ya. Oke, kita pakai ini lagi. Cuman ya oksigennya tetap berkurang lah. Oke, bentar, ini udah tak aktifin belum? Oh, belum. Manus kok renangnya sama. Oke. Aktif. Oh, ini nih. Kita harus tahan, guys. Harus ditahan ternyata ya. Baru kita bisa pakai. Oke, nice. Oh, gitu, guys. Jadi nggak otomatis ya. Kalau kita mau pakai ini, kita harus tahan. Dan baru perjalanan bentar aja udah kurang 1%. Wah, ini berarti lumayan boros nih. Berarti kita harus sering-sering beli apa namanya? Barter sama baterai ya. Oke. Terus tidak ya, kita bisa lebih cepat. Oke, nice. Kita kalau naik ke atas jadi lebih cepat ya sekarang ya. Kalau mau turun juga jadi lebih cepat. Jadi lebih aman. Oke. Kita grinding lagi. Kita malam-malam tugasnya untuk upgrade ya. Oke, upgrade yang namanya research table. Biar kita nggak sia-sia, guys, malamnya, guys. Masa malam buat tidur mulu kan? Oke. Kita ambil lagi. Tuh, baru ini loh, baru jalan sana sini aja udah segini, guys. Udah kurang 1%. Oh, oke, lumayan dapat puding dan kawan-kawannya. Lumayan banget. Oke. Oke, berarti kita harus menghemat-hemat ini, guys. Kita nggak boleh boros-boros ini. Soalnya ini baterainya mahal, BTW. Kalau kalian tahu, baterainya ini kita harus barternya tuh aduh, susah banget dah. Enggak apa-apa. Ini kita belum bikin ini ya, belum bikin apa namanya pertahanannya. Kita bakalan bikin yang namanya pertahanan tembok-tembok jeruji besi. Jeruji besi mah penjara, apa namanya? Itu loh, pagar besi. Jeruji besi. Kok jeruji besi sih, astaga Tuhan. Oke. Rubber. Kita tadi upgrade-nya pakai. Bentar, ini mana ini oborku? Mana ini obor? Nah, lebih terang ya. Oke, nice, kita upgrade yang namanya ini research. Oh, kurang 1, kurang 6. Oke. Kurang 1. Terus komponen kurang 6 ya. Oke, kita ambil semua. Nah, kita cek. Kita upgrade. Upgrade. Wow. Ternyata kita bisa dapat banyak banget, guys, di sini, guys. Ada furnace, bisa membuat ore menjadi metal ingot. Oke, siap. Kemudian ada anvil buat crafting advanced metal weapon. Oke, siap. Nah, tapi ini butuh iron ingot ya. Berarti yang kita butuhkan pertama adalah furnace ya. Oke. Ini kita bisa buat nih. Kemudian ada black powder gun workshop, ini buat bikin black powder. Wah, kemarin black powder kita buang, guys. Ada marker. Oh, ini buat apa namanya? Buat menandai ya. Wooden sailboat bisa nampung 4 orang dengan 20 slot. Siap. Nah, ini nih black powder buat bikin balet ya. Oh, karkol nih, butuh karkol dan sulfur. Nah, sulfur di mana nggak ngerti. Kemudian kita punya banyak banget nih black powder ammo. Ini amunisinya, ini molotov kemarin kita sempat dapat ya. Oh, ini nih buat tembakan nih. Cuman kalau kita punya tembakan nggak punya peluru sama aja dong. Ini oke, okay. Oh, Marlin skin kita ternyata berguna, guys, buat combat armor. Oke, okay, kita udah punya ya. Untungnya. Nah, iron ingot, football. Wah, anjay. Kita jadi ice shield 21, guys. Kalian yang tua-tua pasti tahu nih ice shield 21 nih. Oke, okay, ada back. Okay, siap. Berarti setidaknya Marlin yang kemarin kita bunuh itu bisa mendapatkan ini ya, buat bahan upgrade, guys. Nah, pertanyaannya, kulit Marlinnya di mana? Itu dia pertanyaannya. Kulit Marlin. Oh, ini ada nih di sini nih. Oke, okay. Berarti ntar karena kelaparan, makan dulu. Kita masak dulu di sini. Masak di bawah nggak apa-apa lah ya. Oke, kalau itu yang buat air biar di bawah aja karena deket air. Pertama yang kita buat adalah furnace. Furnace butuh scrap metal 4 sama rubber 2. Oke, scrap metal sama rubber ya. Untung rubber kita punya lumayan banyak, guys. Oke, kita research furnace.
Kita research doang ya. Ingat, research alias di learn, bukan dibuat. Furnace di mana? Di sini ya? Ini bukan. Oh, ini nih. Scrap metal 5, butuh 15 lagi scrap metalnya. Oke, scrap metal kita habis. Scrap metalnya habis, guys. Bentar, ada suara apa tuh? Apa ya? Ada suara apa, guys? Ada suara yang nampol-nampol ya? Gak ada ya? Aman ya? Oke, aman. Di Radio Island kemarin sempat dapat. Nah, ini dia copper ore nih, sempat dapat. Ketika kemarin mau pulang itu aku sempat looting bentar dan ternyata dapat itu, lumayan banget. Nah, mungkin kita bakal balik ke sana, ke Radio Island berarti ya. Kita looting ke Radio Island biar kita bisa dapat ore. Nah, kita coba pakai yang namanya metal detector ya, guys ya. Habis ini kita pakai metal detector ya, bener ya namanya ya. Mana? Ore detector, salah. Oke. Ore detector. Mine chopper. Oke. Kalau kita ini gimana? Cuman bisa mine chopper doang. Oke. Nanti kutunjukin nih. Oke, kita ke Radio Island dulu mumpung sudah enggak ada apa-apa. Oh, ada scrap metal banyak, guys. Ada scrap metal banyak, guys. Oke. Bentar. Ternyata kita masih punya scrap metal lumayan banyak. Kita langsung bikin furnace dulu, guys. Nice. Furnace tadi kebiasaan. Furnace. Ini dia. Wood plank sama rubber. Oke. Kita taruh di sini. Wood plank sama rubber ya. Rubber mana tadi rubber? Ini rubber lumayan susah BTW nyarinya. Nah, kita bikin furnace. Oke, oh, gede juga guys ternyata, guys. Furnace-nya lumayan gede. Bentar. Kita taruh over dulu lah ini. Biar kelihatan. Nah, furnace-nya kita loh, di mau. Mana tadi? Oh, belum dibuat. Nah, ini dia. Lumayan gede furnace-nya. Berarti kita taruh di mana ya? Sini aja kali ya. Sini ya. Ditumpuk ke situ enggak apa-apa. Kita coba satu dulu. Kita cek. Ternyata ditumpuk. Kalau emang enggak bisa, mending di ini aja. Apa namanya? Dikasih warning, bukan kayak gini. Kalau kayak gini kan nyesek guys. Wah, mungkin developer ini ya, apa namanya, masukkan aja ya, misal snapping gitu nggak bisa gitu, daripada kita buang-buang reso ini, guys. Kirain bisa kan. Oke, furnace kita jangan di snapping di situ, kita taruh. Nah, ini minusnya kalau kita demolish kita bakalan ini, guys, apa namanya, bakalan dapat resonya cuma secuil. Tadi kan 20 ya. Ini resonya cuma sedikit doang. Oke. Kita add wood dulu. Place item nggak bisa. Salah. Belum. Nah, ini tuh. Place item. Nggak bisa. Gimana nih? Kita pakainya gimana nih? Ore yang tadi kali ya. Apakah ore-nya harus ditaruh di ini dulu? Kita coba dulu. Ore-nya kita taruh di sini. Oke, kita coba ya. Kita coba. Oh, ternyata snapping berarti bisa dong harusnya. Gini guys caranya, guys, ternyata, guys. Tuh, tapi satu doang. Gak bisa langsung jebret gitu. Oke lah. Berarti kita harus bikinnya gak cuma satu nih ya. Di sini kita grinding yang namanya ore ini ya, chopper ore. Oke, kita ke Radio Island dulu. Gaskeun. 1 jam kemudian. Oke, kita sudah dekat sama Radio Island, cuman tuh, aku penasaran sama yang di bawah itu. Itu api ya? Atau apa itu? Ada vulkano bawah air, guys. Sepertinya ya. Aku mau coba masuk dikit deh, bentar. Oh iya dong, vulkano, guys. Ada ininya, ada biom apa? Biom vulkano ternyata, guys, di bawah situ, guys. Wah, ngeri juga tuh. Berarti kita bisa kebakar juga di bawah atau gimana ya? Kapan-kapan dah ya kita ke situ ya. Kita belum ada persiapan apa-apa, jadi lumayan menakutkan. Nggak berani aku. Oke, kita coba ke bagian sini. Loh, bentar, tanda tanyanya di sini. Tapi di situ ada apa ini? Berarti beda lagi nih. Jauh nih. Oh, jauh banget tuh. Oke, kita ke tanda tanya terdekat aja. Radio Island bentar ya. Gara-gara ini sih, gara-gara tadi ada vulkano tadi, aku penasaran kan jadinya. Oke, ini ada tanda tanya di bawah. Oh, berarti ini bawah ini nih. Oke. Oh, school. Oh, ada sekolah ini, guys. Tenggelam. Ada sekolah tenggelam di sini. Oke, mari kita aktifkan yang namanya ini. Ore. Ini
aku belum begitu paham. Tapi dia sempat bunyi gitu kalau ini. Nah, apakah ini jarak? Mungkin kita coba dulu ya. Kita coba dulu ya. Pat-patnya apa itu? Kemarin, oke, aman. Oke, kita coba-coba. Untungnya aku bawa pickaxe ya, jadinya masih inilah, masih aman lah. Bisa buat ini. Oh, semakin jauh. Ke situ semakin jauh. Oke. Berarti mungkin ya. Kalau angka semakin gede, mungkin semakin jauh. Apa itu? Banyak banget batu-batuan, guys. Apa ini? Contoh. Mana tadi? Tuh. Oh, nyaris, guys, kita dicokot karo hiu, guys. Unit terlalu agresif ya ternyata ya. Oke. Kita coba lagi. Oh iya nih. Makin deket nih. Oh. Vulkanonya gini, guys. Oke. Nah. Ini iron. Loh, 45. Berarti sini. Oh, ini. Makin deket. Oke. Mari kita coba ya. Aduh, malah ngeheal salah. Kita coba. Sulfur. Oke, kita dapat sulfur. Sebentar. Kita naik dulu. Nyaris. Untung punya ini ya, jadi bisa lebih cepat. Oke, ternyata di bawah sini ada yang namanya sulfur. Oke, sulfurnya ini mentoknya loh, mukulnya tuh satu gitu. Jadi kayak kurang gimana ini, apa ini? Oke, iron. Oke. Kita punya iron ore. Oh, gitu. Berarti semakin angkanya semakin kecil, itu ininya makin gede ya. Makin deket ya. Tuh banyak banget ternyata. Ternyata di sini adalah sarang sulfur. Sarang enggak tuh? Ini banyak nih iron ore. Nah, kalau kita no. Maju sia. Hah? Sini kau. Aku butuh inimu, butuh kulitmu. Sini maju loh. Giliran aku mau maju. Oh gitu guys, dia guys. Penakut, sini maju. Dua ya. Kita hitung berapa kali hiu kalau ditusuk mati. Tiga, oke. Tiga kali. Kalau si Marlin, aduh. Oke. Empat kali guys. Ternyata empat kali kita bisa membunuh yang namanya hiu. Kalau Marlin kan dua kali tuh kalau pakai ini. Oke, lumayan. Dapat daging. Sama ini. Sama apa namanya? Aduh, kehil meneh. Ih, gemes aku. Hil-hilan ini susah nyarinya. Agaknya susah nyari. Pencet mulu. Oke, sulfur lumayan. Sulfur ini kita bisa buat ini ya tadi ya, yang namanya apa namanya? Black powder ya. Di apa namanya? Di iniin sama yang namanya charcoal. Oke. Berarti kita nggak perlu bingung lagi ya nyari sulfur di mana ya. Oke, nice. Kita ke sini deh. Kita bakalan berburu ke sekolah. Sekolahnya siapa ini yang tenggelam? Apakah ada story di sini? Oke, rubber ini lumayan. Ambil semua. Oke, nice. Kita jelajahin di sini dulu. Oke, scrap metal. Lumayan banget dapat scrap metal. Sini nggak ada blueprint ya ternyata ya. Kukira di sini bakalan ada blueprint. Aduh, inventory full, guys. Oke, kita naik lagi. Wih. Oh, nyaris modiar. Kalau di sini juga bisa kita pakai, guys. Ternyata, guys. Oke. Nice. Kita pindahin dulu. Oke. Kita kan emang tadi kan nyari ore ya. Apa itu? Ada ini, guys. Ada kura-kura. Kura-kura apa penyu nih? Wih. Halo. Apakah kamu jahat? Enggak jahat ya. Enggak jahat, guys. Oke, nice. Kita dapat, wah, aku kira dapat tempurungnya atau apa ya, atau sisiknya itu, ternyata dapatnya raw meat ya. Oke. Kura-kura dapatnya raw meat. Diingat-ingat ya, guys ya. Kura-kura dapatnya raw meat. Kita bakalan menjelajah dulu. Rubber kita perlu banyak. Kita ambilin dulu. Nice. Oke, kita cari-cari sekolah ter. Oh, nggak bisa. Kita nggak bisa nakal, guys. Nggak bisa ngambil apa, nggak bisa masuk dari jendela. Wah, buset sekolahnya. Oke, apakah ada buku tulis? Nggak ada ya kayak ya. Kita di sini bakalan grinding mencari yang namanya ini ya. Yang namanya
blueprint. Oke, kenapa ini? Oke, kita tampol dulu. Oke. Hai, bisa guys. Oke, nice. Bentar. Ternyata watos. Keras. Oke, nice. Kita ke dalam. Oh, ini nganunya ya, apa namanya? Itu apa sih namanya tuh? Loteng. Yang kalau mau ke atas tuh apa namanya? Kayak loteng tangga ke atas gitu ya. Oke. Ini kita dapat ini. Oh, dapat lagi. Oke, nice. Asyah. Kukira bakalan dapat something yang bagus, guys. Kita makan ini dulu. Nah, diving time-nya jadi lebih banyak. Apa ini? Oke, siap. Kita dapat ini, guys. Dapat yang namanya kacamata renang. Lupa oksigen. Ntar. Aduh. Mana ini pintu keluar tadi? Pintu keluar tadi mana? Oh my god. Pintu keluar tadi mana? Gelap banget, gelap. Aduh. Aduh, guys. Guys, motor aku, guys. Aduh, mana ini? Lupa, astaga Tuhan. Di mana lagi tadi? Gelap banget. Aduh, motor aku, guys. Nah, ambil dulu dah. Sempet-sempetnya dah. Mas motor enggak apa-apalah. Oke. Jendela tidak bisa di ini, guys. Motor aku. Wah, tidak. Astaga. Ternyata menyebalkan sekali ya. Oke, kita aduh. Lumayan jauh, gila. Cuman enggak apa-apa. Eh, bentar. Kita baliknya dengan ini dulu dong. Kita penuhin semua. Oke. Bentar, guys. Aku siap-siapin dulu. Itu nanti kita langsung sampai sana, oke? Berlama-lama kemudian. Oke, aku sudah hampir sampai dan ternyata baterainya boros sekali. Gila, baterainya boros sekali, guys. Tiba-tiba udah 80%. Oke. Ingat-ingat ya, ingat-ingat, guys. Pintu kita tuh ternyata dari atas tadi. Aku sampai lupa loh tadi. Astaga Tuhan. Terus kita mati di mana tadi? Tadi mati di mana, guys? Enggak ngerti nih. Oke. Percuma dong ini pil kopi sih. Pil itu aku pakai enggak ngefek apa-apa dong berarti. Ini juga jendela enggak bisa di ini. Duh. Bentar. Kita ingat-ingat dulu kita turun dari mana. Aih. Gini aja udah lupa, guys. Mana tadi? Oh, ini ya. Gini. Oke, dari sini. Nah, mayatnya di mana pertanyaannya? Bentar. Mayatnya ada di situ. Apakah kita bisa lewat bawah? Oke, kita bisa lewat bawah. Cuman sepertinya bakal lebih ribet nih. Kita cek dulu. Oke, nice. Oh, di sini mayatku di sini. Barang-barangku di sini semua. Dapat flare, kemudian dapat rubber dan lain-lain. Apa yang harus kita buang? Ini kita makan dulu. Kita ambil gelas lumayan. Dapat ini ya. Oke, kita ambil lagi. Oke, dapat blueprint doang. Inventory langsung full. Oke. Kita turun dulu. Aduh, mampus tadi. Mana lagi? Oke, kita turun. Ingat. Jalannya turun. Kita bisa turun ya. Oke, nice. Kita buang ini sebenarnya guna enggak sih, guys? Aku mau nanya ke kalian dong sebenarnya. Dekorasi kayak gitu tuh guna enggak sih selain buat dekorasi ya? Aduh. Oke, kita ambil lagi. Oke. Ternyata sekolahnya lumayan gede ya. Dilihat-lihat sekolahnya lumayan gede. Dan enggak tahu ini. Aish. Ini apa lagi nih? Buang dulu bentar. Oke, kita ambil blueprintnya dulu. Lumayan kita dapat itu apa namanya? Apa sih jenenge, guys? Coach tuh ini loh. Bahasa Inggrisnya itu bahasa Indonesianya tuh ini loh. Sofa. Dapat blueprint sofa, kita dapat blueprint sofa. Oke, tadi aku sempat lihat ada perkakas apa? Kotaan gitu ya, kotaan gede ya. Oke. Kita cari kotaan gede dulu. Naik lagi. Berarti gini aja, guys. Kita mending daripada bingung gini, kita kalau mau menjelajah air gini, kita bikin ini ya, bikin apa? Bikin tank, air tank yang banyak ya. Ya tadi aku sempat lihat tadi di sini.
mana tadi ya? Bukan. Di mana tadi? Ini apa ini? Oke, kita dapat rifle receiver opo kuwi? Blueprint apa tuh, guys? Apa tuh, men? Bentar. Mana tadi? Oke, kita dapat blueprint rifle. Siap. Mantap, guys. Kita dapat blueprint rifle. Oke, ah jelek, guys. Buang. Metal ambil. Wah, ai. Ya ampun Tuhan. Gara-gara blueprint tadi, oksigennya lupa. Oke, sudah sore, mari kita pulang aja lah ya. Kita mending pulang aja, guys. Oke, kita pulang dulu. Biar kita ada persiapan lain, oke? 5 menit kemudian. Oke, aku sudah sampai rumah. Dan tadi aku mencoba mengambil chopper yang dari sini. Nah, kita dapatnya chopper ingot. Berarti kalau kita butuh iron ingot, kita menggodoknya, menggodok enggak tuh? Membakarnya adalah iron ore. Begitu, guys. Jadi enggak semua ore di sini jadi iron ingot ya. Sesuai namanya ya. Oke. Udah lumayan paham ya kita sekarang ya. Oke. Kemudian ini udah malam banget, kita pindah-pindahin dulu. Wah. Ini kayaknya nih aku perlu grinding dulu di offline. Nah, habis itu kalau konten selanjutnya kita langsung sat. Ngono ae ya, guys ya, biar lebih cepet ya. Soalnya kalau grinding gini kan kalian sepertinya kurang suka. Oke. Nah, ini iron ingot. Kita dapat iron ingot. Kita pindah-pindahin dulu di sini. Bentar ya, kan aku ada scrap metal di sini. Taruh di sini scrap metal. Nice. Kita taruh kayu di sini. Oke. Nah, kayunya ini harus dipenuhin ya, guys ya, biar kita istilahnya kita nunggu lama-lama ternyata enggak kebakar, itu kan ngeselin. Kemudian kita bakalan mau bikin ini sih, cuman kok susah nih sepertinya nih. Kita bikin ini dulu, combat armor, research combat armor dulu. Cloud sama marlin fish. Oke, marlin fish kita punya ya. Kemudian kita ambil cloud. Kita research, kita cek bajunya seperti apa. Nice. Oh, ini ada juga nih, combat knee pads nih. Oke, research lagi. Nice. Kita buat bajunya. Oke, mana nih tadi? Combat. What the? Iron ingotnya 2. Iron ingotnya 2. Wah, berarti kita harus banyak-banyak ini, guys. Harus banyak-banyak grinding yang namanya iron ingot nih. Wah, ini nih, kayak gini nih, yang kayak gini nih, yang bikin waktunya lama. Oke lah, mungkin segitu dulu kali ya untuk episode kali ini ya. Ini episode pengenalan untuk upgrade ke tahap berikutnya, guys, berarti ya. Nih, ada 4 level ininya, dan kita masih di level 2. Semoga ya, nggak makin kuat musuhnya. Tapi katanya sih bakalan makin kuat ya. Nggak apa-apa, kan kita udah nyoba ya. Nice. Oke. Kita lanjut episode berikutnya. Kita lanjutkan lagi. Dan sampai ketemu dengan episode selanjutnya. Bye bye.